Halo guys, balik lagi sama aku di channel Hidangan Alam. Kali ini aku lagi bakar sesuatu. Ini kaki kambing guys, jadi nantinya mau aku masak. Tapi sebelum itu kakinya harus dibakar dulu guys. Tujuannya untuk menghilangkan bulu-bulunya. Pokoknya ini harus sampai benar-benar bersih guys, sampai bulu-bulunya hilang. Dan setelah dibakar, biasanya juga harus dibersihkan lagi dengan air. Bahkan harus sampai disikat guys. Aku bakar juga daging kambingnya guys. Ini jadinya sate kambing. Sudah pasti ini enak banget. Tapi daging kambing tidak disarankan untuk penderita hipertensi atau darah tinggi guys. Jadi sekarang aku mau otw ke saung kakekku. Ini yang aku bawa kaki kambing yang tadi sudah kubakar. Dan sudah aku sikat juga guys. Jadi sudah benar-benar bersih. Itu saung kakekku yang di bawah guys. Aku juga menemukan kayu bakar. Jadi aku bawa untuk nanti masak. Kali ini aku tidak sendirian. Aku ditemani sama adikku Bang Bero guys. Ini aku mau cuci lagi kaki kambingnya supaya dipastikan benar-benar bersih guys. Ini dia kaki kambingnya. Sekarang mulai aku cuci lagi dan aku gosok-gosok. Jadi rencananya aku mau masak sop kaki kambing guys. Pasti bakalan sedap banget. Ini sudah mau selesai. Dan ini hasilnya guys. Coba kalian perhatikan. Ini seperti kaki apa ya? Sekarang aku kembali ke saungnya. Ini ada bekas tungku aku yang dulu guys. Sepertinya sudah rusak. Jadi aku mau ganti saja. Aku ambil dulu dahan kelapanya. Sekarang dahan kelapanya mau aku potong-potong guys. Ini aku bagi tiga. Sekarang tinggal aku tancapkan saja. Dan aku pukul-pukul kayak gini guys. Ini dia tungkunya sudah jadi. Sekarang aku mau siapkan kayu bakarnya dulu. Aku mau langsung buat apinya. Apinya sudah mulai nyala. Jadi aku biarkan dulu guys. Sambil menunggu, aku mau potong kaki kambingnya. Ternyata lumayan keras banget guys. Ini sampai harus aku pukul-pukul dulu. Kaki kambingnya aku potong-potong jadi 5 bagian guys. Jadi tujuannya supaya sumsumnya keluar. Karena itu yang bikin wangi dan juga bikin enak. Ini betul-betul keras banget guys. Harusnya jangan pakai golok. Ini sepertinya harus pakai kapak guys. Tapi kali ini aku tidak bawa. Sekarang lanjut aku potong lagi kaki yang satunya. Dan ini dia hasilnya guys. Sudah siap untuk aku masak. Aku taruh wajannya dulu. Dan aku tuangkan air. Ini aku isi sampai agak penuh guys. Karena ini pasti prosesnya lama. Sekarang aku biarkan dulu sampai airnya mendidih. Dan sambil menunggu, aku mau siapkan dulu bumbu-bumbunya. Ini aku kupas bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bumbunya simple aja guys. Cuman bawang merah, bawang putih, cabai dan kemiri. Jadi semuanya mau aku haluskan. Sebelumnya aku kasih sedikit garam dulu. Kemudian langsung aku ulek.
Coba lihat guys, ini airnya sudah mulai mendidih. Aku tambahkan 2 bungkus ladaku atau merica bubuk ke bumbu uleknya guys. Sekarang tinggal aku aduk saja guys. Bumbunya sudah siap dan sekarang langsung saja aku masukkan bumbunya. Aku aduk-aduk sampai tercampur merata dan aku biarkan dulu sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, kaki kambingnya tinggal aku masukkan saja. Ini sebetulnya prosesnya lama banget, guys. Jadi kalau kalian mau bikin, sebaiknya kaki kambingnya kalian rebus dulu. Mungkin sekitar 2-3 jam, guys. Atau kalau mau lebih cepat, kalian bisa pakai presto. Aku mau siapkan dulu daun bawang dan juga daun seledri. Ini aku potong-potong, guys. Aroma sup kaki kambingnya benar-benar enak, guys. Aroma wangi dari kaki kambingnya benar-benar kuat banget. Selanjutnya, aku potong-potong juga daun seledri. Aku mau tambahkan juga sedikit MSG, Royco, dan juga garam. Langsung aku masukkan ke sup kaki kambingnya. Sup kaki kambingnya ini aku rebus kurang lebih selama 2 jam, guys. Supaya nantinya tidak terlalu keras. Dan seharusnya kalau dimasak begini itu bisa sampai 4 jam. Tapi karena kelamaan aku cuma 2 jam saja. Kuahnya aku coba guys. Ini sudah mantap. Dan terakhir tinggal aku masukkan saja daun bawang dan juga seledrinya. Sebentar lagi mau aku angkat guys. Aku aduk-aduk dulu. Ini sudah selesai, sekarang tinggal aku angkat saja. Supnya aku tuang ke atas wadah guys. Wanginya sudah enak banget. Aku sudah tidak sabar ingin mencobanya guys. Ini paling enak kalau dimakan sama nasi hangat. Ini dia hasilnya guys. Sup kaki kambing ala-ala hidangan alam. Ini sepertinya bakalan enak banget. Ditambah aku belum makan dari pagi guys. Jadi aku lapar banget. Langsung saja sekarang, bismillah, aku coba dulu supnya. Ini benar-benar enak guys. Aroma daging kambingnya itu kuat banget. Karena sum-sum dari tulang-tulangnya sudah tercampur sama kuahnya guys. Sekarang aku coba sama nasi. Ini benar-benar mantap. Rasanya tidak kalah sama sop kambing yang ada di restoran. Ini kaki kambingnya, sekarang mau aku coba guys. Seperti dugaanku, ini agak keras guys. Tapi untuk rasanya, ini enak. Ternyata 2 jam direbus juga masih kurang guys. Harus minimal 4 jam, supaya lebih empuk. Aku makan nasi sama kuahnya saja. Dan untungnya, ini masih enak banget. Jadi nanti mau aku rebus lagi guys. Biar kaki kambingnya tambah empuk dan juga tambah enak. Sekarang aku mau lanjut makan, guys. Sampai di sini dulu petualanganku kali ini. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya, guys.